In the game, invest in my name, check no restraints, I'm obsessed with the pain, I ingest, I retain, assess and I change, possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints, money, clout and fame, mud, disease, a plague, we all love to hate, have to play the game, have to make a name, all our insecurities are on this display. This is war with the enemy, think that it was meant to be, living in a time where disease is on every screen, I won't let them fester me, I know most are festering, negativity is a plague for the mentally weak, no mercy, all I got is working, never stop searching, never quench the thirsty. I'm toxic and psychotic, but this logic, you can't stop it. It's been chronic since I was a boy, so neurotic and chaotic. I'm built to last with the webs I'm weaving. I can change the past with all I'm achieving. Got my foot on gas, never stop competing. If you break like glass, then this life's gonna eat them. Make mistakes real fast, then you learn how to beat them. If you take off the cast, you all the healing, if the pain's in the past, move on from the grieving. Put your foot on the gas, no, never stop competing, yeah. I've been doing this, I'm on it, I just wanna be iconic. Sipping on a gin and tonic, got me going off when I'm on this topic, yeah. If I ever play, I want it, you know that I'm always honest. Stay away from those who are toxic, keep my face, no way, you don't want it, yeah. Don't try to drain my energy, the enemy is everything. It's mentally, unhealthily, spreading like a rare disease. But I won't let it get to me, I don't need your therapy. I can leave a legacy of leading by intensity. Come on, we can fight this, freedom is priceless. Spread just like a virus, living in a crisis. Do you feel courageous? Do you seek greatness? Trust me, you can take it. Dengan hari ini, hari yang sangat bahagia, saya atas nama Bayu ingin menikahi wanita yang saya pilih atas nama Loli dengan seperangkat rel, bugi, oli, dan dempul bodi dibayar tunai, dan saya mencintai Loli atas dasar cinta, tulus, ikhlas, dan ridho. Dan saya menerima pernikahan ini sebagai pernikahan yang sakral, yang awet, yang tahan lama, yang penyayang sampai akhir hayat. Dan saya rela, dan saya ridho, dan saya ikhlas diri saya menjadi suaminya Loli. Saya terima nikahnya dengan sebesar-besarnya dan dengan dasar cinta. Kepada semua hadirin, sah? Sah dong, sah dong. Ih, sah atuh sah. Beh, macam mana pula, sah dong. Ih, sah dong, sah. Hihi, akhirnya Bayu nikah juga. Wet, akhirnya Bayu nikah juga sama Loli. Akhirnya gak jomblo lagi. Sekian lama berjomblo ini, akhirnya laku juga. Mantap lor. Yeay, akhirnya Loli menikah juga ya sama Bayu. Makasih ya Bayu, udah nikahin Loli. Wet, lo iya sama-sama, tenang aja. Yang penting kamu percaya sama aku. Oh iya, kalau itu mah nomor satu, tenang aja. Widih, gak jomblo lagi nih, gak gila lagi nih. Akhirnya Bayu bisa waras juga ya. Sekian lama suka sama cowok, ternyata nikahnya sama cewek.
Wet, apaan sih Mat? Kalau ngomong sembarangan aja. Oh, itu mah teman, bukannya aku suka sama cowok. Aduh, walai kiki lur. Cocote. Akhirnya kamu sudah menikah juga ya anakku. Hehehe. Loli untung lagi sadar. Coba kalau enggak sadar. Iya. Akhirnya anakku nikah juga. Syukur deh kalau gitu. Bapak tidak sia-sia membesarkan kamu, Loli. Iya, makasih banyak ya. Wet, ya udah teman-temanku semuanya. Silakan pada makan-makan dulu. Yo wes baduk nih. Cing dahar di belakang noh. Sudah ada bakso, minuman dan makanan-makanan ringan. Monggo ya, dicicipi. Buh, macam mana pula? Ada makanan juga di belakang itu. Waduh, boleh. Ucuk nomor satu ini biasanya nih. Hei kakak, waduh bahaya juga nih kakak kalau sudah ngomongin makanan. Pasti si Ucuk nomor satu ini, aduh. Buh, macam mana pula ini? Banyak kali makanan ini. Aduh, Ucuk mau makan apa dulu ya? Kayaknya ada bakso, ada minuman, ada cemilan. Enak juga ini. Hei kakak, waduh si kakak sudah nongol saja di sini. Aduh, tunggu. Mary dong, Mary juga mau makan ini. Enak juga ini makanan ini ya. Ada bakso, ada minuman, ada cemilan. Aduh, Mary bisa makan semuanya nih kakak. Waduh, makan sih makan, Cok Mere. Tapi jangan kayak gini juga dong. Sisain kita lah, woi. Bujuk dah, romannya dilebok semua. Nyam 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 nyam. Hei kakak, enak sekali ini kakak Ucok. Bah, macam mana pula enak juga ini minuman ini. Aduh, kalau begini mah Pak Joko kelaparan di Jogja ini. Aduh, mana jauh lagi daun ini daun satu ini. Aduh, Ucok, Mere, aduh, sisain lah buat Pak Joko. Macam mana pula gak mau lah aku. Ih, kumaha atuh ya. Kalau kayak gini caranya mah ya udah Mat, kita pulang aja yuk Mat. Yang penting mah si Bayu udah dinikahin. Iya, Sep. Dah, pulang aja, Sep. Si Ucok sama si Mere mah begini biarin be. Ntar juga kekenyangan sakit perut. Keracunan. Nyom-nyom, macam pula enak kali ini. Nyom-nyom. Enak kakak ini. Donat enak ini. Nyom-nyom. Aduh. Wet, istriku. Tahan terus, tekan. Buang, tekan. Istriku, terus tangan dorong. Wet, aduh. Wet, aduh. Akhirnya udah keluar juga. Waduh, Pak Joko gak sia-sia juga yang ngajarin dia. Akhirnya gol juga. Ih, kumaha ya akhirnya teh lahirin juga, Mat. Oh iya dong, siapa dulu temennya? Beh, macam mana pula itu? Sudah melahirkan juga, cepat juga itu, gacor sekali itu si Bayu. Wet, akhirnya Loli, aku jadi bapak juga. Iya nih, berkat perjuangan kita berdua ya, akhirnya kita memiliki anak juga. Ternyata kok lahiran ya, kalau dipikir-pikir sih aneh. Tapi gak apa-apa lah di film ini. Wet, iya nih Loli, mantap lah, berarti aku masih subur ya. Iya dong, yang penting mah jangan lupa rajin bersedekah ya. Wet, Loli, tapi aku masih bingung ini mau ngasih namanya siapa. Ih, kamu mah masa bingung? Aku juga sih nggak tahu, lupa nih mau ngasih nama siapa. Hei. Aduh, ini Bu Dokter udah datang nih. Ini anak kamu nih. Wow, Wet,
Bu, itu bukan anak saya. Oh, yang benar. Masa bukan anak kamu? Wow, 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 wow. Wait, itu mah anak siapa, Bu Dok? Aduh, Bu Dokter, anak aku kemana? Iya, itu tuh bukan anak Loli, Bu Dokter. Kayaknya ketuker deh. Oh, masa sih ketuker? Aduh, bahaya nih kalau ketuker. Wait, terus iki piye, Lur? Aduh, Ibu Dokter, tanggung jawab, Ibu. Ha, masa anak aku hilang? Itu kan anak pertama aku. Iya, Bu Dok. Cariin ya, Bu Dok. Masa ketuker sih? Loli sedih nih. Wah, wow, 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 wow. Wait, ha, itu mah anak monyet, itu anak monyet. Ha, masa wow, wow, ha. Aku anak aku kayak gitu. Iya, Bu Dok. Yaudah, nanti aku cariin deh. Aduh, parah banget nih. Siapa sih ini yang nuker-nuker? Woi, ini si Bayu kemana ini? Cok, kagak keluar-keluar, Cok. Beh, macam mana pula? Tak tahulah aku. Aduh, bingung dah. Aduh. Siapa itu nyambit? Aduh. Ih. Cok, siapa Cok yang nyambit? Beh, macam mana pula? Aku tak tahulah. Aduh. Dih, macam mana pula? Siapa ini yang lempar batu ini? Aduh. Ih. Macam mana pula ini? Wih, emang enak aku kerjain. Lempar lagi ya. Wih, emang enak aku kerjain. Aku suka kerjain orang. Aduh, itu siapa ya lokomotif ya aku kerjain? Bodoh dah, yang penting aku senang sekali. Doraemon, lala. Aku jahil sekali. Siapa nama aku ya? Ada yang belum ngasih nama lagi nih. Woi, itu di atas lokomotif siapa itu? Aduh, itu bahaya itu main di atas gedung. Mana masih kecil lagi. Aduh. Wah, macam mana pula itu ada kereta di atas gedung itu? Aduh, bahaya, turun deh. Aduh, siapa kau? Wih, aku senang sekali ngerjain orang. Wait, ha. Semuanya, Mama, Tasep, Ucok, ha, anak aku hilang, ha, ada yang nuker, ha. Ih, kumaha tuh Tei, kok bisa kayak gitu? Loh, Bay, kok bisa kayak gitu, Bay? Siapa yang nuker, Bay? Bah, macam mana pula tukar-tukar gitu, udah kayak jual-beli barang. Wait, ha, nggak tahu, aku juga bingung. Tunggu semuanya. Itu di atas gedung tadi kan ada yang nyambitin kita tuh. Lah itu siapa itu? Bocah kecil itu? Wah, macam mana pula benar kali itu? Coba kita lihat di atas. Aku senang sekali ngerjain lokomotif. Wait, itu dia tuh anak aku. Hei, turun. Wait, siapa itu minta turun? Wait, kamu itu anak aku. Sini, turun. Wait, iya, tunggu. Nah, itu dia anak aku tuh. Lah, aku ada di atas gedung. Bingung aku jadinya ya. Lah, apa kata kita, Bay? Lebih bingung lagi. Kamu aja yang orang tuanya bingung. Bisa kenapa bisa kayak gitu anak kamu bisa naik di atas gedung? Ih, kumaha tuh ya. Nggak bapak, nggak anak. Teh, jahil pisan atuh, ih. Wih, oke. Aku terbang nih ya. Loncat aja langsung ke bawah ya. Wet, aduh Dodo, kamu ini bikin khawatir bapak aja tuh naik atas gedung. Untung kamu ada silsilah Spiderman ya, jadinya loncat nggak apa-apa. Wet, iya nih ya, maafin aku ya, aku loncat bikin panik kamu ya. Kamu jadi nyari-nyariin ya. Wet, oke lah kalau gitu, kamu jangan gitu lagi ya Do, jangan diulangin. Iya, siap. Waduh, lokomotif kok
kepalanya KRL bisa kayak gitu ya, bay. Anak lu, bay, keren juga, bay. Ih, kumaha tuh, Mat. Kamu juga kayak gitu, badan lokomotif kepalanya CC300. Kumaha deh, ya tuh ya, ih. Customannya enak banget dilihatnya tuh ya. Lah, iya ya, sama ya. Wah, macam mana pula ini perkeretaapian kok lama-lama macam aneh begini. Aduh, Ucok pusing kali ini. Wih, gak apa-apa lah. Oh iya, ayah, nama aku siapa? Aku belum dikasih nama. Wet, oke, aku kasih nama tapi nunggu ibu kamu dulu ya, Duh. Biar sekalian ada yang nyaksiin. Wet, ya udah, aku nunggu mama dulu deh. Ayang-ayang, emangnya kamu mau kasih nama apa, Yang Bayu? Wet, iya nih Loli, aku mau kasih nama nih. Sekalian aku mau ngumumin nama anak aku, yaitu Abai. Loh, kenapa ini namanya Abai? Iya, Abai itu kepanjangannya Anak Bayu, gitu. Wih, wah, nama yang bagus itu ya. Nama aku berarti Abai ya. Waduh, waduh, wah, bisa banget sih Bayu ya. Namanya Abai. Lah, kalau Abai itu kepanjangannya Anak Bayu. Lah, keren ya. Aduh, aduh, ada-ada aja emang nih lokomotif nih. Aneh-aneh aja kepalanya KRL, badannya lokomotif. Ada yang CC300, badannya lokomotif. Aduh. Loh, kalau modelnya kayak gini loh, lama-lama Pak gemblung beneran ini. Kagak sadar-sadar iki piye lur, Pak gemblungnya jadi gemblung beneran ini mah. Aduh. Woi, sabar aja, lagi Pak Joko ini. Di job 1 pusing terus mikirin lokomotif ribon. Alah.